Hai, sekarang saya berada di Pekan Kota Belud dan kita akan round di sini dulu. Sebenarnya sebelum ini memang Velasha ada beberapa kali datang sini sebab lagu Velasha yang bertajuk Derita Cinta, lagu Langat Kudika juga Vela syuting di Kota Belud juga. Oke, seperti yang kami sudah janjikan, untuk bulan ini kita akan live di Kota Belud dalam Velasha Borneo tour yang kelima. Kita akan live di Karanaan Resort pada jam 3 petang ini hingga jam 6. Nanti jumpa di sana. Jangan lupa jam 3 petang ini hingga jam 6. Apapun, sebelum kita ke lokasi tempat kita live, Velasha mau bawa kamu untuk round-round pekan ini Kota Belud dulu sebelum kita bertolak ke lokasi live kita nanti. Jom sama-sama Vela tengok pekan Kota Belud. Aramaiti, jom! Sekarang kita berada di Velasha Borneo Tour yang kelima di Karanaan Resort Kota Belud Sabah. Oke, Vela bersama dia punya big boss di sini. Nama dia Jessica Tan. Oke, kita mau kenal dulu yang lebih lanjut pasal ni resort. Macam mana boleh dapat idea begini cantik sekali ya kepada. Kalau nanti Vela akan bawa kamu jalan-jalan, memang cantik. Oh, kita temu ramah dulu dia sedikit. Macam mana boleh dapat idea begini, inspirasi dari mana. Dan yang paling penting, kasih kenal dulu lah. Oke, saya, actually bukan saya pemiliknya, saya nomor dua lah, pemilik nomor dua. Okay, nomor itu. Satu itu suami saya, Michael Asik. Oke, saya Jessica Tan, actually idea ini kami dapat masa kami buat family day. Di apa KRK Apin-Apin kayak itu. Wah, ya, dari Keningau. Iya, jadi jadi
plan mula-mula buat kolam ikan, tapi bila sudah di care ke sana kami nampak itu yang botka apa? Oh, oke. Okay. Ya, jadi laku saya dapat idea tuh di sana. Dia cakap, macam oke nih buka di sini kan. Jadi so bila dapat idea tuh pelan-pelan kami buka lah. Jadilah lama-lama jadi macam ini sudah sekarang. Nah, itu dia. Itu dia apa? Perjalanan idea macam mana berkembang menjadi satu tempat yang menarik, salah satu tempat menarik yang ada di Kota Belud. Dan sebelum tuh, sebelum kami mulai live di sini, saya dengan tim production ucap banyak-banyak terima kasih. Terima kasih yang ada hingga kepada Jessica Tan. Yeah. Terima kasih banyak sebab bagi kami peluang. Dia sambut kami pun sangat mesra. Dia bilang mana-mana pun tempat kamu boleh beli andu cemel. Oke, harapan-harapan Jessica Tan untuk orang-orang bukan saja di Sabah juga luar untuk datang ke sini? Ya, oke, okay. Harapan saya sekarang nih kita apa, kita support ini yang project lokal, support pelancongan tempatan lah. Yes. Oke, okay, pastu kita macam majukan sekarang ekonomi kita begini kan, jadi sama-sama membantulah. Iya. Oke, okay, dari macam sekarang Bella pun tolong kami sama-sama support lah kan Bella. Sama kami dah. Oke, itu sajalah yang harapan saya, semoga tempat ini lebih maju, Bella pun sama juga lah kan, ya, iya, iya. Kita, ya. Ah, gitu sedikit ucapan, harapan dari bukan saja dari Jessica Tan, saya rasa semua yang tempat menarik yang ada di Sabah juga harap begitu. Jadi kita tolong bantu, sama-sama bantu. Yang penting aramai teh, ya. Menari dulu kita. Aramai teh. Oke. Okay. Sekarang mari Bella, seperti yang Bella janji, Bella mau bawa kamu jalan-jalan di sini di Karanahan Resort ya. Ajem, kita jalan-jalan cepat dikit, panas sekali hari ini, cuaca agak panas ya nih. Dia punya kafe di sini, kafe dia ya, tempat makan di sini ada western, makanan dia pun sedap, macam ada western food kan. Oke, di sini jem kita jalan lagi, kita jalan-jalan pas dikit. Oke, sabar ya, kita banyak. Oke, di sini ada sedikit ada pentas yang tersembunyi, sangat cantik, cute. Kira Bella mau live di sini, tapi nanti kesian, nanti ada di sana yang tidak nampak kan. Jadi kita tukar pergi dia punya kafe untuk live. Tapi sebelum itu, mari kita jalan lagi, kita tinjau lagi. Nah, tengok dulu tuh ikan cantik-cantik. Kan dia kolam dia. Wow, nice. Kan cantik kan? Sini kamu boleh duduk-duduk lagi. Hai, santai. Oh. Sini bagus banget view-nya. Jadi kepada kamu yang rasa mau melancong dalam daerah, khususnya di Kota Belud, tempatnya di Kota Belud ya. Juga pada semua orang Sabah, kamu mau tengok sambil kamu boleh bawa anak kamu jalan-jalan. Di sini adalah tempat yang paling sesuai sebab oke. Okay. Sebab kita punya anak boleh dorang main-main di sana nih, dia punya tempat permainan. Nice kan? Nice kan tempat dia nah. Aramai, tengok. Jadi kalau kamu yang ada family sesuai sangat bawa di sini, sebab di sini bukan saja kita boleh kasih senang pikiran dengan pemandangan cantik, tapi anak kita pun boleh main-main di sini. Ramai itu ya. Jom kita pergi lagi. Jom. Kita tinjau lagi dia punya. Yes. Dia punya pondok-pondok di sini. Ini kalau mau main basikal pun macam ada. Oh. Nah nih. Wow, kita tengok kolam dia lagi macam cantik. Oh. Ini kalau mau sewa, sewa basikal pun boleh. Oh, untuk budak-budak. Jadi di mana yang dia boleh jalan nih? Round beginilah. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Oke, okay, dia bilang boleh juga sewa basikal. Mana tau kamu malas jalan, kamu boleh sewa basikal. Apapun, hai dulu. Hai, Aramaiti. Thank you. Jom kita jalan lagi. Sini kita boleh memancing. Nih. Nah, astaga, kau tengok yang pondok itu bah. Astaga naga.
punya cantik kasih zoom dulu. Punya cute, cute sekali. So, kalau kamu budak boleh main, kamu pun boleh release tension. Kalau yang kaki pancing lagi, ini adalah tempat yang paling-paling sesuai. Lacu, lacu. Kita tanya tuh angkal. Hai angkal, ada ikan sudah? Kecil saja. Pernah dapat yang besar? Baru start dia bilang, wah. Tinggal si angkal pun memancing. Bagus kan angkal, sejuk-sejuk. Kita santai-santai. Happy-happy, untuk happy-happy. Ramai pi, ando bah. Oke. Okay. Jom kita lagi. Oke, angkal, terima kasih. Teruskan memancing dengan happy. Oke, kita terus lagi jalan. Oke, kita jalan lagi, jalan lagi. Oke. Sini dia ada lagi pondok, beberapa pondok. Coba kita tengok. Jadi kamu boleh santai-santai tengok anak di sini kan, sambil kamu makan-makan gitu. Kau tengok, nice kan? Jauh-jauh. Jadi anak kamu boleh main di sini, coba. Ini kalau kamu mau duduk sini satu family, kamu boleh sewa ini pondok macam saya tengok. RM20 saja untuk sewa ini pondok. RM20 murah. Lepas itu selesai, kamu boleh menikmati lagi pemandangan apa? Kolam-kolam. Oke. Okay. Wow. Hello, boleh saya tanya-tanya? Oh, boleh. Boleh, Bang. Di sini ada apa? Oh, di sini kami buat program jelajah dapur tempat. Ah, Nana. Ada juga orang buat program sini. Nah, Aramaiti. Tidak rugi kamu datang di sini. Hai dulu. Hai dulu. Hai. Aramaiti. Aramaiti. Semasa dulu. Makasih. Oke. Hai, Aramaiti. Iya, Aramaiti. Hello. Di sini ada juga kemudahan surau ya. Kepada orang yang beragama Islam, kamu jangan risau, di sini ada juga surau yang disediakan. Oke? Okay? Tuh. Cute surau di Aramaiti. Oke, okay, seterusnya. Last, kita pergi kafe dia. Sudah kita penat-penat kan? Kita sudah penat-penat jalan-jalan, kita pergi rehat di kafe dia lagi. Oke, okay. Disinilah dia kafe dan tempat yang kita akan live nanti. Jadi harapan saya semoga usaha Vela kali ini dalam Borneo Vela Shop Borneo tour yang kelima di Karanahana Resort Kota Belud dapat menghiburkan bukan saja Anda di luar sana, juga yang berada di sini. Oke, okay, Aramaiti, dan jangan lupa bersama Vela Shop. Hari ini 12 Mac 2022 jam 3 petang kita akan live dari jam 3 petang sampai jam 6 petang. Aramaiti, jumpa lagi. Onsikau.